Baik, kali ini kita akan mendemokan batas selera flash disk ya. Ini sih saya pakainya hard disk 2 tera. Gamesnya banyak banget. Ada 20.000 lebih. Ya, bisa kita lihat nih di bawah sini. 20.000 sekian-sekian. Nah, favorit saya belum tambahkan. Favorit itu bisa ditambahkan sendiri, game-game favorit yang list yang sudah ada. Amstrad ada 100-an, Daphne ada 2, Mame ada 300-an, FB Neo ada 6.000-an, Atari 87, Commodore, nah itu ya banyak sekali. MS-DOS bagi yang game yang suka game-game nostalgia bisa dicoba ini MS-DOS. Ini listnya banyak banget ya. Oke, kita escape. Windows ada 16. Bagi yang mau nostalgia game-game Windows, sini juga bisa. Battle Realms, Counter Strike, Dragon Ball. Kita coba Dragon Ball. Kita pencet enter. Nunggu ya, loading. Loading dulu. Ini laptop saya juga yang dipakai buat main, ini jadul, jadi agak lama loadingnya. Ditunggu aja. Ini adalah game fighting. Nah, ini sudah baru mulai loading. Oke. Dia game Dragon Ball fighting ya. Game fighting. Saya lupa di tombolnya. Coba arcade. Salir ke apa nggak tahu. Nggak hafal nih tombol-tombolnya, bisa dikonfigur mesinnya di depan. Kita coba game yang lain. Itu bisa konfigur pakai gamepad ya, kalau ini saya pakai keyboard. Dia lagi loading untuk kembali ke menu awal. Oke, GTA. Kita coba GTA. Agak berat ya GTA, jadi loadingnya juga agak lama. Tapi nanti kalau sudah in games, dia nggak nge-lag kok. Tergantung juga kalau laptopnya laptop kentang parah, 10 tahun lebih, mungkin loadingnya lama. Like, tunggu ya. Oke, dia lagi ganti resolusi dulu itu kalau kedip-kedip. Mohon ditunggu. Sampai nanti dia keluar logo. Nah, sudah. Kalau sudah, ini kita tekan spasi ya untuk dia keluar menu. Menu utamanya dia.
gambar utamanya. Ini di sini tekan spasi ya. Udah masuk. Oke, kita bisa mulai langsung. New game. Oke, intronya depan kita skip aja. Nah, ini permainannya. Kita naik sepeda. Ya, nggak nge-lag ya. Kalau sudah main sih nggak nge-lag. Loading awalnya aja yang lama. Ih, nabrak. Ya. Ada polisi, hamperin. Mas, mas, gantian dong. Nah. Enakan naik monster. Oke. Sementara itu dulu. Kita escape. Quit. Ya, kembali ke menu utama dulu. Ya, dia lagi nge-close gamenya. Oke, sudah kembali ke menu utama. Ini Left 4 Dead, Marvel, Need for Speed. Ya, game-game jadul. StarCraft juga ada, COD, Warcraft. Oke, banyak banget. Ini Xbox. Xbox berat, jadi saya nggak bisa mencoba sama sekali. Laptop saya nggak kuat. PC Engine, Game and Watch, bagian nostalgia game jadul, Game Watch, Gamebot, NES, Game Boy, banyak banget ya nih. Ke NES ada 800-an, Game Boy ada 1400-an, Super Nintendo SNES ada 4000-an, Nintendo 64 300-an, GBC 1900-an, GameCube 9, GBA 1400, NDS 200, Wii 100-an, 3DS 15, 3DO 9. Ini Beats of Rage, ini open board ya. 9 ports, ini ports. High Game, Atomic Wave. Ini banyak Sega, Sega Master System ini yang Sega yang jadul, ini yang Mega Drive yang sudah lebih keren, Game Gear, Mega CD, Saturn, Dreamcast, Naomi. Ini kalau yang belum ada gambarnya di samping kanan itu di Windows tuh kita bisa tekan enter, tahan script, nanti dia akan connect ke internet ya, kita harus setting dulu, nanti diajarin cara-caranya di video selanjutnya. Ini udah banyak banget deh pokoknya. PSX, PlayStation ada 300, PS2 ada 130, PSP 200-an. Oke. Banyak banget deh, pokoknya puas mainnya. Terima kasih sudah menyaksikan dari jadul kekinian.